apa beda antara muhrim dan mahram kadang-kadang satu perempuan bilang ini muhrim saya muhrim kalau muhrim mu mu ada dhamma tasmim dan kasra dibawa ara muhrim artinya orang yang sudah pakai ihram untuk haji atau umrah ihram muhrim orang dihaji haji atau umrah pakai baju ihram sudah ihram itu namanya muhrim orang itu muhrim tapi mahram yaitu artinya mahram ayah kakak adik laki anak laki ini mahram untuk perempuan jadi jangan campur ya jangan ngomong ini muhrim saya tidak itu mahram saya mahram tapi muhrim itu orang yang dihaji atau umrah sudah pakai باجو احرام والله اعلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته